Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Putra. Dari rentang video yang sebelumnya sampai saat ini, saya agak lumayan lama sih buat bikin konten ini. Dan pada video kali ini teman-teman, saya ingin mengulas beberapa macam aroma parfum. Dan ini aroma parfum bukan aroma parfum yang telah ada sih. Maksudnya saya ingin membuat eksperimen baru terhadap aroma-aroma baru yang akan saya berikan kepada teman. Jadi parfum ini dalam bentuk mix ya, campur. Nanti aromanya ini cocoknya kepada aroma parfum untuk cowok lah gitu. Bagi teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena support dari teman-teman adalah satu yang berharga bagi saya untuk channel ini. Eksperimen dari saya untuk menciptakan aroma yang terbaru menurut saya, yang belum banyak sih orang mengetahui aroma parfum ini. Jadi parfum yang akan saya mix itu ada 4 aroma parfum yang telah ada. Nanti kita akan mix menjadi 2 aroma parfum saja. Yang pertama saya akan menyediakan Bulgari Extreme ini, teman-teman. Oke, Bulgari Extreme. Bulgari Extreme ini dengan karakter yang lumayan kuat, tajam, dan khususnya ini parfum untuk cowok. Dan nanti akan saya mix dengan Carolina Herrera 212 Men. Oke, Carolina Herrera 212 Men. Ini wangi yang sangat istimewa, wangi yang cukup mewah, lembut, dan ada wangi rempahnya juga. 212 Men ini nanti akan saya mix 2 aroma ini, akan menghasilkan aroma yang sangat bagus untuk parfum cowok. Bulgari Extreme sama 212 Men ini akan saya jadikan satu aroma parfum. Kemudian yang kedua, eksperimen dari saya ini ada Polo Sport Men. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mencoba Polo Sport Men. Polo Sport ini karakternya kuat, rempah, dan kuat lah. Mixnya dengan itu Polo Sport tadi akan saya mix dengan Bulgari Aqua. Ini teman. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman banyak yang sudah mencoba nih Bulgari Aqua. Ini adalah parfum legend ya, parfum yang lumayan lama. Siapa sih yang nggak pernah menggunakan Bulgari Aqua ini? Karakternya ini cool lah ya, cool. Buat cowok ini sangat cool, tidak terlalu keras dan tidak tajam, dan nih sedang aromanya tapi mantap. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan coba mix. Untuk yang pertama kita mix parfum yang Bulgari Extreme campur 212 Men. Dan dalam percobaan ini saya menggunakan botol isi botol 30 ml, dan perbandingan antara bibit yang akan di mix itu 70% berbanding 30%, dan yang 70% itu adalah Bulgari Extreme dan 30% nya adalah 212 Men. Jadi untuk botol 30 ml yang Bulgari Extreme-nya kita kasih sebanyak 15 ml. Dan mix-nya kita kasih sebanyak 7 ml saja. Ini sudah tercampur Bulgari Extreme dengan 212 Men, dan kita akan masukkan langsung ke dalam botolnya. Maka botol akan terisi 70%. Oke, saya akan kasih campuran. Oke teman-teman, sekarang saya sudah kasih campuran. Campurannya etanol kalau nggak absolut. Dan sekarang saya kasih campurannya etanol. Nah, hasilnya teman-teman, yang kita sudah mix Bulgari Extreme
dan 21 lumen dengan perbandingan 2 berbanding 1 atau 70% berbanding 30%. Hasilnya kita bisa ratakan dulu. Kita bisa ratakan dulu sampai dia tercampur. Nanti kita akan coba wanginya. Dan ini wanginya sebelumnya sudah saya coba dan sudah saya gunakan sendiri pribadi. Wanginya cowok ya, wanginya agak lumayan kuat. Kalau untuk pria-pria yang sering kerja di lapangan, ini lebih mantap. Dalam ruangan juga bagus, dia tidak akan menyengat, dia tidak akan bikin pusing. Dan ini wanginya akan nyaman. Sekarang kita racik yang kedua, itu ada Polo Sport dan Bulgaria Kuah. Dan racikannya sama seperti yang pertama tadi. Pertama kita kasih dulu Bulgaria Kuah. Jadi Bulgaria Kuah kita kasih sebanyak 15 ml. Polo Sportnya kita kasih 30% atau untuk cobaan botol kita kasih ini sebanyak 7 mili atau 8 mili paling banyak. Nah, oke teman-teman, sekarang sudah terisi, saya kasih 8 mili dan langsung saja kita masukkan bibit murninya ke dalam botol isi 30 mili. Dan kita tinggal kasih campuran sebanyak 30%. Oke, sudah saya kasih etanol dan saya ratakan. Hasilnya full dan tidak bikin pusing. Hasilnya pun wanginya akan wangi baru. Orang tidak akan mengenal aroma ini. Kalau aroma mix, orang tidak akan tahu. Kalau orang tidak tahu resepnya apa, racikannya bagaimana. Dan inilah hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa coba, bagi teman-teman yang suka parfum, teman-teman bisa coba dua macam parfum yang saya mix ini sesuai dengan tutorial yang saya bikinkan. Ini adalah racikan yang paling bagus ya teman-teman ya, racikan perbandingan 2 banding 1. Yang bibit saya murni dan saya jamin ini wanginya tahan teman-teman, tahan. Dan teman-teman bisa coba ini untuk cowok ya. Dan bagi cewek-cewek yang ingin membelikan buat cowoknya, silakan pesan atau request dengan wangi ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan dari awal tadi. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Karena support dari teman-teman adalah semangat saya untuk bikin video-video selanjutnya. Dan semoga ini bermanfaat juga bagi teman-teman yang suka memakai parfum. Karena parfum akan selalu menjadi suatu kebutuhan bagi teman-teman yang cinta parfum. Dan itulah akhir dari video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya teman-teman.